Ya, sahabat-sahabat, teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 Februari 2024 pagi. Saksikan saya exercise sekejap untuk mendapatkan kejegasan diri, dan sahabat-sahabat boleh kira berapalah saya bumping pagi ni. Alhamdulillah, cuaca cerah hari ini dan panas. Pagi ini saya akan mesej rumput, sambung daripada semalam punya kerja. Masih ada lagi tempat yang saya perlu potong. Ini dari tempat dia, belakang rumah. Kita tengok kapal terbang lalu dulu. Pagi ni banyak kapal terbang lalu turun di airport ni. Ini dah sebulan saya tanam ubi ni dan serai. Nampak punya serai tu tak berapa subur pula, tapi ubi ni nampak macam subur. Ada sepokok ni macam nak mati pula. Saya suspek mesti ada anai-anai bawah ni. Rumah saya ni memang banyak anai-anai. Ya, dekat rumah ni pun hari tu baru je sembuh dengan racun. Dekat tanah ni jangan cerita lah. Dah macam rumah dia. Nanti mungkin minggu depan saya nak sembuh sikit dengan racun anai-anai tu, supaya tak, pokok ubi ni tak rosak nanti. Nanti bila dia dah besar, nanti dia makan, dia makan buah ubi tu lagi lah. Sia-sia je tanam ubi nanti. Ini dari sahabat-sahabat, teman-teman, ya, kerja yang tak pernah habis. Sekurang-kurangnya 2 minggu sekali, paling malas pun sebulan sekali saya perlu mesin di kawasan rumah saya ni, supaya bersih sentiasa, supaya kemas sentiasa. Tak tahulah besok bila saya dah tiada di rumah, tiada di dunia ni, siapalah pula yang sambung-sambung kerja saya ni. Allahu Akbar. Agak anak-anak masing-masing tidurlah, kerjalah. Nak buat macam mana? Bapak jugalah yang buat kerja-kerja macam ni. Tak semua orang minat buat kerja-kerja macam ni. Masing-masing pula lah, kalau gaji besar lagi susah. Semua main duit je. Dia orang ni tak tahu ni macam mana mak bapak cari duit, simpan duit untuk biayai sekolah mereka. Kita ni taklah susah sangat, taklah mewah sangat, sederhana je hidup. Tapi boleh biayai semua perbelanjaan, baik rumah, kereta, urusan rumah dan sebagainya. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, ya, kalau kita bagi upah kat Bangladesh ke mana ke, satu tanah yang saya ni lebih kurang satu ekar ni mahu kat 200. Bayangkan kalau setengah sebulan dua kali 400. Jadi 400 tu saya boleh jimat untuk beli ikan ke apa ke, lauk ke, dapur ke dan sebagainya, minyak ke apa gitulah. Kat situ lah kita boleh jimat banyak. Lah, tengah sihat ni, tengah ada kedegak ni, bolehlah kita buat. Harap masa-masa akan datang adalah anak-anak saya akan rajin dengan tulang untuk sambung kerja-kerja mesin rumput ni. Kalau payah sangat besok kita simen terus saja, tapi bila simen dah tak original, dah tak asli. Gitulah. Mohon juga daripada semua sahabat-sahabat, teman-teman, mendoakan agar saya sentiasa sihat, agar saya dapat menyambung kerja-kerja manusia bersih rumah ni, terutama mesin rumput,
kemar-kemar rumah dan sebagainya. Nampak macam tak berat kan? Tapi yang siapa yang pernah buat kerja-kerja macam ni, jangan ceritalah penat dia macam mana. Ni saya tengah trim pokok serai ni supaya dia tak adalah manjang sangat. Dia kadang-kadang orang rumah takut bila dia nak ambil serai nanti, takut ada sang ular kat bawah tu. Dulu saya pernah kena sekali dulu. Tengok-tengok apa ular sara melengkor bawah tu. Pasal sekarang dah start melik musim panas, jadi binatang-binatang berbisa macam ni dia suka sangat duduk bawah-bawah limbunan-limbunan pokok ni sebab dia sejuk. Lagi pula ular ni suka lah wangi-wangi ni. Kan serai ni kan wangi kan. Tu saya terpaksa repair daun dia tu supaya tak adalah menutup tanah ataupun sekeliling dia. Jom sahabat-sahabat, kita minum dulu. Rumah saya ada buat roti telur cicah dengan sos sikit untuk lapik perut dan menggigil badan ni. Abang nak duit? Ya sahabat-sahabat, teman-teman, video klip saya ni pun dah nak habis.
siapa-siapa yang sudah tengok, mohon like, subscribe dan share to everybody. Mudah-mudahan view saya tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.